Tahun 2019 bagi artis Jessica Iskandar atau Jedar tentu akan menjadi tahun terindah dalam hidupnya. Bagaimana tidak, karena tahun 2019 inilah hubungan asmaranya dengan Richard Kyle berjalan signifikan. Bukan hanya bertemu dengan calon mertua untuk pertama kali, pada tahun 2019 inilah Jedar dilamar dan bertunangan secara resmi dengan Richard. Bahkan rencana pernikahan tahun depan pun dipastikan pada tahun 2019 ini. Nikahnya tahun depan. Setelah lebaran? Tahun depan. Habis lebaran ya Kak Jedar? Habis lebaran ya? Mungkin ya. Mungkin. Ya adalah nanti kok, soalnya gini katanya teman aku tuh nih ya, kalau belum deket atau belum gimana-gimana mendingan disimpan aja dulu buat diri sendiri gitu. Meski belum pernah menjawab belak-belakan kapan pastinya mereka akan menikah, namun wajah Jedar yang berseri-seri dan matanya yang berbinar saat membahas pernikahan meyakinkan publik bahwa pernikahannya dengan Richard memang tinggal menunggu pelaksanaannya saja. Sebenarnya kalau persiapan tuh udah 80% gitu, kayak lokasi, dekor, makanan, tim fotografer, dokumentasi, terus apalagi ya, mobil, yang belum tuh hotel tempat menginap. Jadi tuh kalau di Bandung tempat hotel menginapnya kita belum ada. Di Bali buat keluarga besarnya belum ada. Tidak hanya hal-hal yang penting dalam sebuah prosesi pernikahan, hal-hal kecil seperti pagar ayu pun telah dipikirkan Jedar dan telah meminta kesanggupan teman-temannya untuk melaksanakan tugas tersebut. Pagar ayu udah, bridesmaid udah, tapi masih konfirmasi sih. Iya, saya disuruh jadi pagar ayu, dasar-dasar dia. Disuruh pilih mau kawinan yang di sini atau di sini katanya. Aduh, sebuah kado. Mana aja deh, kamu tempatin aku di mana terserah deh. Kamu jadi pagar ayu nggak? Ya udah deh. Nggak tahu kenapa ya kalau sama orang satu ini tuh nggak bisa nolak.